Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ava dari Ava Channel. Di video pertama saya kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya agar cetakan kue semprong tidak lengket saat dimasak. Kita memulai acaranya. Pertama, kita siapkan bahannya dulu. Pertama, cetakan kue semprong. Kedua, baskom atau bak. Ketiga, tisu atau kain lap. Keempat, minyak sayur. Teman-teman, biar video kali ini tetap berjalan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, dan share, dan pencet tombol lonceng biar gak ketinggalan videonya. Teman, sekarang saya lagi memegang cetakan kue semprong yang baru dibeli yang masih ada stikernya. Sekarang kita cuci dulu biar bersih. Kita cuci. Cucinya di dua sisi ya, bersihin. Panasin, nyalain kompornya. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang aja. Kita hitung sampai 1 menit. Setelah 1 menit, kita balik. Hitung 1 menit. Teman-teman, udah 1 menit. Sekarang balik. 1 menit juga. Oke teman-teman, ini udah dipanasin tadi. Sekarang kita coba tes. A few moments later. Ini udah masak nih. Kita matang, kita buka. Ternyata lengket. Jadi sih jadi, cuma masih lengket itunya. Sekarang coba kita panas cuci lagi. Lagi kita bisa terusin kayak tadi, kan masih lengket, terus dicuci, panasin lagi sampai 3 kali. Oke teman-teman, ini udah yang kedua kalinya, diulangnya sampai 3 kali ya. Sekarang kita
horor, teman-teman. Lalu kita balik. Yang satunya olesin lagi. Dikit aja. Kita gosok. Itu kita panasin. Sampai 1 menit. Balik. Gosoknya yang merata ya, biar semuanya kena. Ini masih kotor, kita balik. Yang ini juga merata gosoknya. Ini kotor. Kita panasin lagi. Kita mulai.